tantangannya gila. Cuman ini kita kepo doang yang bisa begitu, ya kan? Parah banget sih. Parah banget sih. Aku aja yang awalnya aktif sampai pendiam kayak begini gara-gara habis dari sini. Insap ya, Mel. Itu pendiamnya kenapa tuh? Hah? Shock terapi aja tadi di sana. Tapi emang parah sih. Oke. Parah. Nih, ini pertanyaan buat Meldi. Meldi, kan Meldi ini kan suka bikin orang sensi. Terus banyak hatersnya. Tanggapan keluarga Meldi itu gimana? Kalau tanggapan keluarga sih lebih yang terpenting kan Meldinya gitu loh. Di sini kan keluarga tahu Meldi seperti apa. Mau Meldi berlaku benar salah pun netizen udah terdoktrin kalau oh Meldi ini buruk, Meldi buruk, Meldi buruk. Jadi ya susah gitu. Meldi mau memaksa netizen untuk positif itu susah. Paling enggak Meldi harus berusaha untuk mencoba memperbaiki karena kan seiring waktu berjalan juga akan jadi positif. Oke, Mel, nih, karena di kita kepo itu semua harus baik. Nah, Meldi ada nggak mau, misalkan kayak Meldi ada mau ngomong apa gitu sama Tante DP? Karena kan secara nggak langsung, Meldi bisa terkenal sekarang kan gara-gara Tante DP. Terkenal karena takdir. Enggak, kalau misalnya Allah tidak mentakdirkan, maupun saya punya tante seorang bintang pun dia akan bisa terkenal, kasarnya seperti itu. Ya, tapi kan takdir itu kan ada jalannya, kan pakai tangannya Tante DP. Kalau kecuali Meldi keluar diajak sama beliau, beliau yang membimbing, itu beda cerita. Tapi kalau seperti ini kan perjalanannya berbeda, berliku-liku. Malah kalau Meldi pribadi lebih ke ya ibu Meldi yang membuat Meldi ada di titik sekarang, dalam artian dengan doanya Meldi bisa sekuat ini, bisa ada di posisi ini. Jadi Meldi nggak mau ngomong apa-apa buat Tante DP? Nggak ada apa-apa. Oke, Meldi, di Nikita KP itu bakal ada surprise. Surprise-nya apa? Pokoknya keren banget dari sini. Tapi Meldi harus tutup mata dulu. Apa mana penutup matanya? Tapi tutup aja deh. Pakein aja. Nih, pakai ini. Apaan tuh? Oke, Meldi, kalau Niki datengin Tante DP, Meldi kira-kira siap nggak? Ya nggak masalah, emang kenapa? Kau udah damai. Udah damai ya, tapi tadi disuruh ngomong, ada mau ngomong apa buat Tante DP nggak mau? Ya kan nggak ada yang perlu diomongin, apalagi. Jadi jangan ngintip, jangan ngintip. Eh apaan? Enggak, mau ngintip. Oke, ini dia, kita panggil ya. Mami DP! Halo. Ini mah mama. Ini mah. Ini siapa? Mamaku. Oh, ini mamanya. Tante sebagai orang tuanya Meldi, gimana sih ada rasa kayak malu kah, Bang? Pasti malu, bangga, kecewa atau apa gitu ngelihat Meldi kok udah masuk TV tapi tetap dihujat banyak sama orang-orang gitu. Sebetulnya siapa sih yang mengingat seperti ini ya perjalanannya. Tapi semua saya selalu memberi kekuatan kepada Meldi. Yang penting Meldi tetap kuat. Semua perjalanan ini memang mau kita tolak gimana pun. Kalau sudah Allah memberikan perjalanan ini, mungkin lantaran seperti ini Meldi dikenal orang. Tapi kamu harus lebih sabar, lebih tawakal, itu aja. Saya selalu menyarankan seperti itu agar Meldi selalu kuat.